Kemudian yang kita pupuk menggunakan pupuk dari Ecofarming yang 2 minggu yang lalu itu belum, maksudnya buahnya itu belum begitu banyak, dan akhirnya sekarang setelah kita cek lagi, oh ya Allah, alhamdulillah, syukurlah banget, buahnya jadi lebat dan juga cepet ya gedenya, cepet, semoga nanti matangnya juga cepet ya. Terus habis gitu aku setelah ini mungkin akan mereviewkan pupuk Ecofarming yang akan aku aplikasikan di persawahan ya. Jadi ini adalah percobaan aku menggunakan sawahnya mertuaku untuk kelinci percobaan. Semoga aja Ecofarming di sawah itu seperti janji-janji atau seperti testimoni-testimoni yang aku lihat di sini semuanya ini ya. Dan kita akan buktikan bersama-sama. Dan di video ini aku sangat real dalam membuat video dan tidak aku gembur-gemburkan. Kalau bagus aku bilang bagus, kalau kurang bagus aku juga